Dear Biang Lala Senja, nama saya Tara, sama seperti nama tokoh dari serial Gadis Hutan yang kamu ciptakan. Cerpen-cerpenmu senantiasa menginspirasiku untuk menjadi penulis juga suatu saat nanti. Tara, kamu jadi jemput Bella? Tara nggak bisa, Ma. Tara kan masih harus belajar buat tes kedokteran besok. Yaudah, kalau gitu nanti kalau papa pulang dari rumah sakit, kamu temenin papa ya makan? Iya, nanti Tara temenin papa. Yaudah, mama yang jemput. Sayang ya. Mama hati-hati ya. Iya, sayang. Istirahat dulu ya. Bella, Bella. Bella, sini. Sini. Kenapa, Tante? Lihat tuh. Kamu narinya bagus banget tuh. Tante, kita pulang dulu ya. Oh iya. Makasih ya. Hati-hati loh di jalan. Mana Tante aku lihat? Udah kayak mama kamu. Iya ya, Tante. Tarian Gending Sriwijaya ini paling bagus kalau dinariinnya itu bertujuh. Iya emang sih, Tante. Harusnya Tara ikut latihan nih. Tante tahu gak sih? Kak Tara itu kan hobinya nulis. Kayaknya dia menjadi sastrawan deh, Tante. Tante tahu sendiri kan gimana? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Rupanya Tuhan punya jalan sendiri. Tapi kan dokter kemarin bilang kalau ibu masih ada harapan, Dok. Kankernya sudah sampai ke otak. Kami tidak mampu. Maafkan kami, tidak bisa. Dokter, Dok. Dokter kemarin juga bilang kalau ibu akan sembuh, Dok. Tolong. Dok, tolongin ibu, Dok. 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 Ibu dalam keadaan kritis. Thank you.
Sure, sure. Mau nggak ya beliin ini? Boleh. Dari Indonesia ya, Bu? Iya, saya orang Indonesia. Kok kamu tahu? Saya dengar ibu bicara bahasa Indonesia. Simit, 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 simit. Simit, sir. Simit, 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 simit. Simit. Masuk di lereng, patron. Benny, pergi dulu, sir. Pergi dulu, makasih, Bu. Terima kasih. Simit, simit, simit. Ya, Fendi, simit, simit. Simit, kiri, 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 simit. Udah, cabut, cabut, cabut. Apa sih, cabut? Cabut, 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 cabut. Ambil gajiku, Tim. Lupain aja. Gak bakal dikasih. Lo kan tau, SNB itu pelit. Licik lagi. Lu, lu. Lu tau kan, SNB? Lo tahu gimana dia suaranya, gimana kumisnya, gimana perutnya, lo tahu kan? Dia pasti bakal ngomong. Saya nggak tahu kalau teman kamu itu mahasiswa. Dan sudah seharusnya dia itu belajar, tidak bekerja. Pasti dia akan ngomong gini. Kalau saya bayar kalian berdua, pasti saya akan ditangkap nantinya. Hah? Lo masih mau ngambil gaji? Gak akan sanggup. Gak akan sanggup kita nyelesain utang-utang kita ini. Tunjangan beasiswa aja. Kalau kamu hitung-hitung, itu juga gak akan cukup. 3 bulan, Timi. Belum bayar tunggakan kosan. Bim. Sorry, Bim. Kira-kira gue... Lo jadi ikutan repot. Sepenuhnya salah, Mutip. Aku juga tergiur saat itu. Siapa sih yang gak mau dapat uang dalam waktu yang cepat dan gampang? Ne bu? Az mı para? Nerede benim param? Uzun dilerim Ali Bey. Bana bir hafta ver. Ne bir haftası? 3 gün müret sana, 3 gün. Paramı ödeyeceksin. Biraz bekle, biraz bekle. Kim? Kim 2 hari tetap. Seminggu nggak mau. Ya 2 hari lah. 3 atau 4 hari, 3 atau 4 hari. 3 atau 4 hari. Ali Bey. Kesma, kesma. Üç gün içinde vereceğim. 3 gün içinde o parayı ödeyeceksin. 3 gün içinde vereceğim. 3 gün içinde. 3 gün içinde paramı ödeyeceksin. Tamam, anladım, anladım. Tamam. Evet, evet. Cari uang selama 1 minggu ini. Kalau enggak, ya udah kita harus ikhlas tidur di jalanan. Akhirnya aku sadar dan bener orang banyak bilang. Uang itu segalanya, Tim. Cuman uang yang bisa nyelesain semua masalah di dunia. Semua. Masalah kita. Salah ibuku.
Sebenarnya ada satu jalan keluar. Apa? Kamu mau bilang apa lagi sekarang? Hah? Kamu bilang uang dari bapakmu? Iya. Kamu sendiri yang bilang kan kalau kamu akan mandiri selama di sini. Tadi kan lu bilang sendiri kalau uang itu menyelesaikan semuanya, semua masalah kita. Lihat, kamu lihat. Kenapa aku memilih sekolah di Turki? Intinya kalau aku nanti lulus, aku mau jadi pengusaha. Aku mau jadi orang kaya, Tim. Supaya aku tuh nggak usah kayak gini-ginian yang susah kayak gini. Iya, ngapain sih emosi? Gue kasih tahu. Gue yang orang kaya aja, masalahnya banyak. Iya nggak ngaruh. Kamu aja yang orang kaya, masalahmu banyak. Apalagi aku, Tim. Kaya enggak, masalah banyak, Tim. Intinya aku tuh capek jadi orang miskin, Timi. Itu udah kodrat, Mbak. Udah lah, terima aja. Bosen aku jadi orang miskin. Aku mau kemana? Sholat. Dim, Allah itu gak akan ngasih uang buat bayar utang kita. Udah lah, apain sih? Iya, aku tahu itu. Emangnya aku minta uang? Enggak. Aku minta dikasih jalan supaya aku bisa dapat uang dengan cara halal. Hey Superman, lagi apa? Ya lihat, translator 10 lira per jam. Penjaga perpustakaan 15 lira per jam. Lumayan kan? Tapi kan percuma, Tim. Bukan untuk mahasiswa asing kayak kita gini yang nerima beasiswa. Gue bingung deh. Kenapa ya di sini tuh ada peraturan seketat itu gitu? Biar kita tuh fokus belajar. Gimana fokus belajar? Kita dikejar utang. Makanya usaha. Bim. Fiction writing competition. Bim. Lo harus ikut ini, Bim. Hadiahnya lumayan. Enggak. Biang Lala Senja udah saatnya beraksi, Bim. Ayolah, gue yakin lo tuh pasti menang. Tim, aku udah gak bisa lagi nulis. Stok tulisan lama lo masih ada kan? Kita pakai itu aja. Oke, kita daftar sekarang. Gak usah ikut. Nah, dibuang. Bim! Bim! Apaan? Lihat dulu. Apaan nih? Udah gua daftarin. Nggak, aku nggak akan mau. Gila kamu. Bim, kita tuh butuh duit. Timi, percuma. Aku udah nggak mau lagi nulis. Ah, Bima, lo apaan sih? Lo sesok kayak gitu. Udah nih, lo simpen aja nih. Lo simpen. Apaan? Kenapa emang ruginya sih simpen kayak gini? Ayo! Tantang. Monyet, kenapa sih kamu? Bella udah di Istanbul. Pacarmu ke Istanbul? Ya. Oh ya, Bim, gue malam ini off dulu ya. Gue nggak kerja dulu. Gue mau pacaran. Bella, dah. Dulunya kota Istanbul ini disebut dengan nama Konstantinopel, ibu kota dari 4 kekaisaran Romawi, Romawi Timur, Latin dan Cina. Wah, di sini kan ada bazar yang isinya barang-barang Timur Tengah yang pastinya bagus-bagus dan harganya pasti murah. Ini kekaisaran Utsmania, kota ini. Kain-kainnya itu loh, halus-halus banget. Pasti bagus kalau aku pakai nanti. Kamu ini parah banget ya? Gak ada interest sejarah sama sekali. Yang dalam mata kamu tuh cuma penampilan doang, dangkal tau gak? Dangkal kan aman daripada kedalaman nggak ada tenggelam. Gak lucu. Itu dia, semua jadi nggak lucu semakin dalamnya. Padahal yang namanya IQ itu kan penting. Tapi percuma kan lo punya IQ tinggi tapi nggak bisa gaul. Nggak akan sukses deh zaman sekarang. Kebanyakan gaul sih bukan IQ ya namanya. Murahan toh. Daripada so jual mahal, yang ada jadi perawan tua. Hati-hati deh lo. Yang hati-hati lo, ngatain Tante Preti perawan tua. Nggak kayak gitu, Tante. Maksud Bella, Tante jangan tersinggung. Jangan jahat-jahat deh. Tante Preti kan udah mendedikasikan dirinya untuk sanggar tari kita. Katara dia. Oh! Apa ya, Tante?
Gara-gara lo tuh, Tante Preti mual-mual. Tante Preti tuh justru mual karena ngedengerin pelajaran sejarah lo yang gak pernah habis-habis itu. Aduh, Miss Gaulku tersayang. Pengetahuan sejarah itu yang bikin gue dapet short course di Turki. Emang lu bisa? Gak akan mana bisa, kebanyakan gaul sih. Eh, maksud lo tuh apaan? Kalau bukan karena gue yang mohon-mohon sama bokap dan ngerayu Mbak Maya di kedutaan supaya gue bisa nari di Indonesia Night, lo juga gak akan pernah sampai kesini. Udah. Tante tuh, tante hamil? Sama siapa? Bukan. Kalau tante tuh udah nyut-nyutan, terus harus dengerin kalian gitu berantem. Kiri, kanan, teriak-teriak. Hah? Udah kayak cicak sama anjing? Cicak sama buaya, tante. Sama aja. Tolong ya, berikan tante itu ketenangan. Ya, yakinin tante dong. Kalau tante itu sudah mengambil keputusan yang tepat untuk menggantikan papa kalian nemenin kalian di negeri Pakistan ini. Ini kan Turki, tante. Ya, negeri apa terserah namanya. Wah, bagus banget ya tempatnya. Ini. Sini. Aduh. Sabar, tante. Udah nyampe akhirnya, nyampe juga. Tante, ini tasnya. Aduh, makasih ya. Iya, lain kali hati-hati dong. Kamu Indonesia juga ya? Iya, Tante. Udah, gak usah, Tante. Gak usah, gak apa-apa. Ini koin keberuntungan. Katanya, siapa yang dapat koin ini akan dapat cintanya di sini. Iya, makasih, Tante. Sorry, do you know where is the administration office? Yeah, over there. Okay, thank you so much. Wait. It's yours? Oh, yeah, that's mine. Thank you so much. Who are you? My name is Tara. You mess with Tara. You are my fate. I can't feel it, baby. No, sorry. You are my destiny. I have to go. Sorry. Thank you. Oh, alhamdulillah. You have sent her to me. Ya emang sih tante, kalau teh Turki itu terkenal enak banget. Tapi tante serius, cuma mau minum itu aja. Tante serius nih, nggak mau nyoba makanan aku. Kamu makan apa sih itu? Daging sapi muda. Dagingnya tuh lembut banget. Gurih gitu rasanya. Tante mau nyicip? Nggak. Boleh dikit ya? Nih, bener ya? Tante udah gak boleh nih begini nih. Soalnya, tante tuh kan udah janji sama papa kamu. Kalau tante tuh harus diet. Tante, aku gak akan bilang kok sama papa. Yang benar. Iya. Tante, boleh gak kalau Bella nanti malam ketemu sama teman Bella? Yaudah, boleh. Ah, serius, Tante? Tapi Tante jangan bilang sama Katara ya, Tante. Beres, sip. Pesen lagi ya, Tante. Aku pesenin dulu. Ntar ya, Tante. Sorry. For you, my beautiful girl. Wow, thank you. But sorry, I'm allergic to flower. I
Aduh, tante, ini tuh tempat apa? Hello. Hello. Hi, how are you? I'm good, thank you. Happy. Semuanya makanan, 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 dan makanan. Kalau dimakan itu abis di sini, Bella. Nggak ada overweight. Tante, mampir sini dulu deh. Come on, come on. Sorry. I don't like flower. It's for you. Sorry, I don't like flower. It's so special flower for you. Yeah, but I don't like flower. Just leave me alone, okay? Okay. Just go. Excuse me? Where's the guy sitting here before? I don't know. Sorry. This is your? No. But do you know him? No. Okay. Teşekkür ederim Bima. Evet. Eline sağlık. Bu senin bu akşamki ücretin. Evet. Çok teşekkür ederim. Yarın akşam tekrar geliyorsun değil mi? Evet. Tamam. Tamam. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Teşekkürler. Eline sağlık. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Görüşürüz. Sebentar. Katanya mau lihat kota Istanbul kayak apa? Kamu mulai lagi mengalihkan pembicaraan. Kita kan bicara tentang skripsi. Kamu tahu, Papa ke rumah sakit. Papa ketemu semua teman-temanmu. Mereka semua lagi praktek kerja di rumah sakit. Ternyata kamu bohong. Iya, Pak, tenang aja. Setelah short course writingku selesai, aku selesaiin course. Short course? Mengarang? Apa itu? Pak, menulis loh. Writing. Iya, aduh, iya menulis-menulis ya. Pokoknya, kamu bohongin Papa. Kan Tara udah di sini juga, Pak. Percuma deh, gak mungkin kan Tara selesaiin sekarang. Yang jelas, sebulan lagi Tara janji semuanya beres deh. Papa gak perlu khawatir ya. Kapan sih Tara bohong sama Papa? Nyatanya kamu ini. Pak, Papa gak pengen ngomong sama Bella. Enggak. Papa gak mau ngomong. Dan kamu jangan ganggu dia. Dia lagi nari. Berhutan. Siapa? Mantap, Preti. Kamu seneng gak jalan-jalan? Seneng dong. Aku udah habis sih duitnya. Beliin kamu makanan. Kamu makannya banyak itu. Tara punya kejutan buat Papa. Sayang. Apa? Makasih ya buat malam ini. Kamu tau gak? Apa? Setahun aku di sini, baru kali ini kota ini tuh terasa beda banget. Karena ada kamu. Apa bedanya? Ya beda. Jadi lebih asik. Jadi lebih indah. Jadi lebih aneh. Bener, aku gak bohong. Serius kamu? Pak, katanya kangen sama anak kesayangan Papa. Hah? Bella? Bella! Ngapain kamu? Assalamualaikum, Om. Kamu siapa itu? Pergi kamu dari sini. Sayang, aku... Gak usah pakai pandang-pandang segala. Pergi! Assalamualaikum, Om. Kamu tuh rasanya banget sih. Bella, Bella, Bella tuh. Udah tau kan, Pak, sekarang telepon anak kesayangan Papa. Tara, Tara tuh. Papa mau bicara dulu, Tara. Tara, Tara, Papa. Kenapa kamu? Halo? Iya, iya, ini... Ini udah jelas mukamu, ini gede banget nih mukanya. Iya udah.
Tapi, tuh. Apa, Pa? Tara. Apa, Pa? Besok, kalian berdua pulang. Papa ini nggak adil ya? Ya salah Bella, kok Tara ikut-ikutan kena sih? Masa Tara suruh pulang? Enggak, emang... Kamu juga bohong sama Papa. Bohong apa sih, Pa? Terus salah aku tuh apa, Pa? Ya ampun, anak ini pakai nanya lagi. Kamu berbohong sama Papa? Kamu janjinya apa? Hah? Janjinya apa? Kamu kan tidak mau pacaran sebelum kamu bisa membiayai dirimu sendiri. Ya aku kan udah besar. Papa tidak peduli, kamu sudah berbohong sama Papa. Ya mana kalau Bella nggak bohong, dikasih izin sama Papa? Enggak kan? Kamu belum bisa membiayai diri sendiri kok. Aduh anak ini. Pokoknya gini. Besok, Tante Preti beli tiket buat kalian berdua. Gak bisa. Itu kamar aku. Gak ada. Halo, Mas? Mas? Hasil kerja aku semalam. Tolong kamu bayarin ke ibu kos ya. Kok kamu malah ngeluh sih? Masih untung itu aku ada uang segitu. Lumayan kan buat bayar sebulan. Ini bukan masalah duit. Terus apaan? Masalah perasaan. Hah? Gua lagi enak-enak pacaran. Sekarang kandas cinta gua, Bim. Kandas. Kenapa emangnya? Gua kegep. Bokapnya Bella. Kan kamu yang bilang, bapaknya nggak ada di sini. Gimana sih? Itu, kakaknya Bella rese. Lapor-laporin gua. Sekarang, mereka malah disuruh pulang ke Indo. Udah baru juga sampai. Oh, itu masalahnya. Bagus. Kok bagus lu? Kok nggak ada setia kawannya orang ya itu? Ya bagus dong. Biar kamu tuh konsen. Bantuin cari duit buat bayar sisa-sisa utang. Bim, lu kok nggak ada perhatiin-perhatiinnya sama gua lu? Hah? Bim, lo bilang bagus lagi. Lo temen gue bukan sih? Oğlum, niye benim paramı vermiyorsun sen? Bana söylesene niye vermiyorsun? 3 ay oldu. Ben paramı istiyorum. Bak sana söylüyorum. Çabuk ver. Hamaç yap. Çabuk. Çabuk. Kızıyorum. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nerede? 2 ay daha yok. Söyle çabuk. Olmuyor. Böyle olmuyor. Tamam mı? Anladın mı beni tamam, sen? Tamam, tamam. Bu son. Tamam. Anladım. Tamam. Anladım. Tamam. Tamam. Anladım. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi. Terima kasih. Tante sudah negosiasi dengan papa kalian. Yang pertama, kalian gak jadi pulang. Tapi, ada tapinya. Tara, pulang dari Turki, skripsi kamu harus selesai. Aman, Tante. Beres. Dan Bella, kamu harus konsentrasi penuh dengan tujuan utama kamu datang ke Turki. Yaitu adalah... tampil di acara kedutaan Indonesia, Tante. Nah, jadi gak ada deh tuh yang namanya pacar-pacaran. Kok gitu sih, Tante? Aku udah gede. Tim itu kan baik, Tante. Semua cowok juga kamu bilang baik. Setidaknya dia lebih baik daripada Katara. Kau dari mana dia, Bang? Ini ada waktu Mama meninggal. Dia yang menghibur aku. Dia yang buat aku kuat, Kak. Tante, please. Tim itu true love aku. Klise banget sih. Diam deh. Bella, Tante belum selesai. Perjanjiannya adalah, kalau kamu mau pacaran, Tara juga harus pacaran. Lah, Tara tuh gak mungkin pacaran. Maksud lo apa? Emang kakak gak mau pacaran kan? Bukan gak mau, tapi belum tertarik. Sekalipun kakak mau pacaran, cowok tuh gak ada yang mau sama kakak. Kakak tahu gak sih, apa yang selalu ada di pikiran cowok-cowok tuh tentang kakak? Cewek super dingin lah, Tara the zombie, Tara Kenstein. Pada awalnya tuh aku diem aja kak, tapi lama-lama aku yang kena batunya. Tante, kalau kayak gini caranya aku gak mungkin pacaran, Tante. Ini tuh nggak adil. Cuma itu pilihannya, Bella. Pulang atau tetap di sini, tapi ikutin peraturan yang ada. Aku setuju, Tante. Jelas kamu setuju. Karena perjanjian ini tuh nggak ada ngerugiin kamu sama sekali. Ini tuh nggak adil. Bella. Check, please. Telah lama ku menunggu.
jumpa dengan dirimu. Sekian lama kita berpisah oleh jarak dan waktu. Ku coba untuk bertahan melawan rasa rindu. Ku percaya suatu saat nanti cinta menemukan kita. Niatan jodohin gue sama kakaknya cewek lo siapa namanya? Bella. Karena tujuan lo tuh kan supaya lo bisa bebas kan pacaran sama adiknya. Ah, Bima, lo pinter. Betul. Emang kan seberapa parah sih si Tara itu? Kok seberapa parah? Sembarangan lo kalau ngomong. Lah, kalau dia gak parah, dia gak mungkin harus jodohin kayak gini, Timmy. Ya, Bim. Lo denger gue. Lo denger gue dulu. Apa? Tara tuh cantik, pinter, suka baca, suka nulis, suka sejarah. Mirip kayak lu. Ya udah oke, tapi... Tapi dia cantik. Aduh, Bima, lu harus percaya sama gue. Dia ya, tapi... banget. Tinggi, putih. Aduh, baik banget lagi. Hey, Timmy. Apa? Aku nungguin tapinya. Tapi cuman satu kelemahannya. Iya apa kelemahannya? Gak cuman satu. Galak. Super galak. Lu takut? Lu takut sama cewek galak? Enggak kan? Nih, ibarat bunga ya. Wangi, indah. Tapi berduri tajam kalau kena lu ini luka nih. Ibarat anjing, dia tuh terrier. Tau kan lo terrier? Kok terrier? Iya. Anjing, build up. Menantang sih. Nah gitu dong. Terus? Tapi gini, aku mau lihat dulu. Kamu ada fotonya gak? Ya foto belum ada lah. Kamu gimana sih? Ya udahlah gak usah kalau kayak gitu. Kamu jodohin aku sama cewek, tapi kamu gak punya fotonya. Tau gak itu ibarat apa? Ibarat kamu beli kucing tapi dalam karung. Bima, kan udah gue bilang tadi. Anjing, bukan kucing. Gimana sih? Caedian nih gue. Bim. Terus gimana? Oh ya. Oke. Okay. Berani bayar berapa? Kok bayar sih? Lo serius? Lo bercanda ya? Hah? Hey, Tim. Aku jual perasaan aku. Dan itu ada harganya. Oke? Okay. Ya. Ya terus gimana dong? Gini aja deh. Kalau memang kamu gak mampu, kamu suruh aja tuh pacarmu. Kan dia anak orang kaya. Nanti uang yang kita dapat, kita buat bayar utang-utang kita, Tim. Ya? Kita mau kerja apa lagi coba? Pusing ya. Why kids need me control at next your room? Tamam. Indonesia lebih mah. Tamam, Indonesia lebih mah. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Excuse me, miss. Yes. Sorry. Is he Indonesian? He is from Indonesia. This is his name? I don't know, sir. Maybe. Okay. Sorry. Could you check it for me, please? I am busy. Sorry. Thank you. Tunggu. Are you the one that told me this battle is... Dari Indonesia. Di Indonesia kan? Kamu yang lempar ya? Iya. Soalnya aku manggil kamu dari tadi, kamu gak nengok-nengok sih. Udah aku lempar aja. Nah nengok-nengok harusnya kan kamu bisa. Kamu lari lebih cepat, kamu colek aku. Aduh. Nggak harus dengan cara gitu, kamu... Sorry, mas. Ya ampun, air doang. Ini juga panas, kering kali bentar lagi. Udah. Sorry. Lah, aku pergi lagi. Tunggu, mas.
Bu Preti. Nah, ini salah satu pengisi acara kita nanti, Bu. Iya, Bu. Saya Preti. Nah, ini Bella, sahabat penari. Ini Bu Rosa, dia pernah jawab acara kedutaan Indonesia. Iya. Bella, almarhum mamamu dulu kenal sama mamaku. Oh, iya. Beliau penari genting juga, kan? Iya, betul sekali. Nah, sekarang turun ke anaknya Bella, ini penari yang hebat sekali. Penari genting bukannya 7 orang? Iya, betul, Bu. Bertujuh. Nanti yang lain penarinya akan menyusul, Bu. Iya. Ini harus sesuai dengan prosedur, tetap 7 orang. Kamu urus semuanya ya. Jangan sampai salah. Baik. Masalah lagi kan. Kamu gimana sih, fokus sedikit bisa kan? Jadi dia minta bayaran? Iya. Emangnya nggak ada cowok lain apa di sini? Duduk. Gitu dong, kan enak. Gini. Kalau cowok yang lumayan-lumayan aja sih banyak. Banyak banget. Cuma menurut survei, yang paling ganteng itu cuma 2. Cuman aku sama Bima. Aduh sayang, aku tuh lagi serius. Ya, kamu malah ngajak bercanda deh. Iya, udah serius. Gini, aku tuh bisa aja ngenalin kakak kamu sama cowok sembarangan gitu. Kalau itu cowok psycho gimana? Hah? Dan lebih parah lagi, kalau cowok itu anggota ISIS. Yaudah deh. Tapi inget ya, dengan satu syarat. Aku bakal bayar kalau mereka benar-benar udah jadian. Iya, bisa kok. Tenang aja. Sayang kamu tuh. Bella, kamu tuh pacar terbaik banget sih. You're the best. Kamu kok malah enak-enakan pacaran di sini? Bella, kamu udah janji ya? Aduh, Tante, kita kan cuman... Cuman. Kamu pulang. Itu cuma pijit refleksi kok, Tante. Gak ada. Ini ngapain dipegang-pegang lagi? Tante. Pulang. Iya, Tante. Bentar doang. Ayo, cepetan. Kita punya masalah yang lebih gawat. Mas, tunggu dong. Aku perlu bantuan kamu nih. Kamu kenal Biang Lala Senja, kan? Tunggu. Dia sekolah di sini, kan? Please, aku butuh bantuan kamu. Emangnya kenapa? Aku harus ketemu dia. Aku ngefans berat sama serial Tara si Gadis Hutan. Cara dia menuliskan cerita keren banget. Dia tuh menginspirasi aku untuk ngambil short class writing di sini. Please, aku harus ketemu dia. Dia itu bukan orang yang gampang buat ditemuin. Yaudah, kamu cuma perlu kasih tunjuk yang mana orangnya. Aku cari sendiri kok. Sorry, aku nggak bisa. Mas, please. Tolongin aku dong. Aku harus ketemu Biang Lala Senja. Please. Aku gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Bentar. Mau apa lagi? Oke, aku... Dia katanya gak mau nolong. Iya, ini aku mau ngomong. Apa? Aku udah ketemu sama Biang Lala. Serius? Iya, serius. Terus, dia ngomong apa? Kamu gak bohong kan? Enggak, aku gak bohong. Dia kepo. Dia nanya-nanya gak? Dia bilang gini, apa? Bilang apa? Apa yang membuat kamu tertarik sama Turki? Ya, karena Turki merupakan tonggak perkembangan sastra Arab di era modern. Penulis favoritku... Orhan Pamuk, novel favoritku, My Name Is Red. Kok kamu tahu sih? Terus dia ngomong apa lagi? Jangan bengong. Dia ngomong apa lagi? Dia bilang apa? Dia minta. Bisa ketemu? Yes, bisa. Okay. Tapi syaratnya gini. Sebelum kamu ketemu sama dia, kamu harus ngajarin dulu kota Istanbul dan kamu pelajarin dulu sejarahnya. Berangkat. Tunggu. Apa lagi? Dia bilang kamu harus ditemenin. Okay, ditemenin sama siapa tuh? Sama aku. Emang kamu tahu sejarah Istanbul? Ya udah kalau nggak mau ketemu sama dia. Lah, aku malah ngambek. Tunggu yuk. Ayo. Kamu tahu ini apa? Apa sih ini? Ini itu yang bangun atas prakarsa Sultan Mehmed III. Jadi di sana itu kan Sentokapi itu kan ada istana apa namanya?
untuk Sultan. Sebelum ketemu, semua yang datang harus ibu dulu di sini. Ya, semacam bebersih lah. Capek juga ya. Makasih ya udah nganterin. Yaudah, hati-hati. Sampai ketemu lagi ya. Lupa. Sorry. Kita ini apa namanya? Apa? Foto dulu ya. Selfie dulu ya. Apaan foto? Buat kasih ke Biang Lala. Serius? Tapi beneran ya dikasih ya? Enggak bohong kan? Enggak. Janji? Enggak. Oke. Okay. Misi ya. Oke. Okay. Okay. Kalau bohong awas lo ya. Ngapain aku bohong? Oke. Okay. Makasih ya. Yeah. Hati-hati. Sampai ketemu besok. Yoi. Dah. Hebat juga, Bim. Kan lo paling gak mau kalau jalan sama cewek lama-lama. Jadi, apa mau nembak? Kok nembak? Iyalah. Si Bella itu mau bayar kalau lo udah jadian sama Tara. Gila syaratnya. Tara, kamu harus bantu adikmu. Kamu itu penari. Kenapa sih selalu aku yang dikorbanin? Loh, kok dikorbankan? Kamu harus tulus membantu adikmu. Itu, kalau Papa mau. Kalau untuk dia, aku udah gak punya ketulusan itu, Pak. Kak Tara tuh bener, Pak. Dia gak usah dipaksa. Aku juga belum tentu mau kok nari sama dia. Yang ada malah bikin ancur. Lululul. Bella, kamu gak boleh ngomong begitu sama kakakmu. Bella, mau kemana? Tara, ini gara-gara kamu semua. Susah banget untuk nolong adiknya sendiri. Mas, maaf. Sebentar ya, Mas. Kalian berdua itu satu rahim, satu darah. Itu yang bikin kalian berdua itu kakak beradik. Kita tuh beda, Tante. Ya justru harus beda, kalau sama nggak lucu dong. Karena kalian beda, kalian bisa saling mengisi, saling melengkapi. Bella itu sumber masalah dalam hidup aku. Sejak dia lahir, Mama nggak pernah peduli sama aku lagi. Kalau bukan gara-gara dia ngerengek, minta dijemput, Mama nggak akan pergi kecelakaan dan meninggal, Tante! Mas. Ya, saya sudah dengar semua. Sayang, jangan nabrak aku gitu. Lemesin sayang, lemesin. Nah, iya. Ngomongnya dong, dia gak ngerti yang apa. Bella, Pak. Bella juga. Kan bisa, kan? Nah, ayo dong, senyum dong. Senyum dong, nah. Kan kayak gitu kan, senyum. Bapak mau gerakan ya, sayang. Ke kiri, ke kanan. Nah, yuk. Udah Bim, buruan. Lo tembak itu. Daripada lo keduluan. Tapi kan gak segampang itu, Tim. Apalagi sih? This is the best cigara beret in Istanbul. Please try it. This is the best cigara beret in Istanbul. No, thank you, Emperor. Just a bitter, I made it myself. Im. You, not you. No. Teşekkür ederim, Mesut Bey. Okay. You come with me, okay? Yeah? Come here, yeah? I'm gonna tell you something, okay? Don't bother them, right? No. Hey, kenapa? Kok mual? Ya, enggak. Kamu kenal banget ya sama Biang Lala? Ya, aku dekat. Kenapa dia berhenti nulis? Aku. Kok kamu sih? Biang Lala. Oh. Ya yang aku tahu sih, dia berhenti nulis sejak ibunya meninggal. Jadi sebenarnya serial Tara si Gadis Hutan itu terinspirasi dari kisah hidup ibunya yang berjuang lawan kanker. Oh gitu. Tapi kan kisahnya happy ending. Ya, tapi kenyataannya pada akhirnya ibunya meninggal.
Kok kamu jadi malah ketawa gitu? Bima, Bima kamu tuh lucu banget, tau gak? Kamu cerita tentang Biang Lala, tapi ekspresi mukamu tuh kayak kamu lagi cerita tentang diri kamu sendiri, tentang ibumu. Ayo kok berhenti sih? Jalan lagi. Nih, sekarang sini kan? Nah, nih. Biang Lala tinggal di sini? Iya. Kenapa nih? Kamu tunggu di sini aja ya? Maksud aku, kasih aku waktu 5 menit. Ya udah, oke. Oke? Ya. Ayo tunggu. Catat tulisanku. Itu baru sebagian kecil sih. Tapi ya, lumayan lah. Aku pengen tahu pendapat dia. Cik ya. Bana borcunu öde. Anladım. Tamam. Paran ne öde? Param. Anladım. Kaçma benden. Borcunu öde. Uzun gülerim abla. Borcunu öde. Biraz bekle ya. Uzun güzel misin? Soracağım beyefendi. Nerede? Soracağım. Para orada. Nerede? Para orada. Nerede? Orada beyefendi. Orada. Nerede? Hani. Kaçma. Sorry. Stop dong, ngapain lari? Mereka itu debt collector. Itu sebabnya Biang Lala nggak berani keluar. Emang Biang Lala salah apa? Biang Lala? Kenapa? Biang Lala ada utang sama mereka. Ya terus, kalau Biang Lala ada utang sama mereka, kenapa kita sih yang lari? Nggak ada sangkut pautnya kali. Kamu nggak tahu. Aku ceritain nanti aja deh. Ayo, sekarang yuk. Eh, Tara. Ya ampun. Eh, kamu enggak apa-apa beneran? Kakiku sakit. Yuk, sini. Ini konyol, Bima. Itu enggak salah apa-apa. Udah gak apa-apa, yuk. Ngapain juga sih kita harus lari? Iya, udah aku mau nemenin mereka dulu. Tara! Bima! Bangun dong, Bima. Bima, bangun! Ini udah kumpul semua? Iya. Kok cuma 6 orang? Yang satunya lagi ganti baju, Bu. Bu Rosa, Maya. Bu Betty mau nari? Iya, saya penari ketujuhnya, Bu. Gak mungkin. Kamu atur deh. Bu Rosa. Aduh, gawat Tante. Kalau kayak gini caranya aku gak akan bisa lolos nari. Kalian balik ke mes aja ya, nanti saya temuin kalian di sana ya. Kamu juga sih, Tante kan udah bilang nggak usah pakai Tante, tapi kamu nekat, sekarang tambah runyam. Mau gimana sekarang? Hah? Terus siapa Tante? Katara. Katara aja, nggak akan suka nari. Siapa lagi? Halo, Tim? Bella! Hah? Serius kamu? Tutup. Yaudah deh, aku kesana sekarang ya. Iya. Kamu tuh udah Tante bilangin ya, kalau dia ngajakin kamu ketemu, kamu tuh jangan mau. Tapi kamu masih aja mau nemuin dia. Gak bisa banget sih dibilangin keras kepala, sama aja sama si Tara juga. Tuh lagi di rumah sakit, Tante. Ya, obat-obatnya nanti kamu minumnya. Banyak banget. Ya, gak tau tadi kan kamu yang cek. Kamu yakin gak apa-apa? Tadi kebentur keras banget loh. Udah di cek belum? Kepalanya takutnya ada pendarahan dalam. Buka. Yakin? Cuma luka luar aja. Tadi senyum. Tadi kayaknya aku ketemu Biang Lala.
Gimana bisa? Di mana kamu? Yang aku bingung, kok dia bisa tahu ya kamu sakit? Ya mungkin dia... Yaudah, ngomong-ngomong, kamu gak apa-apa yakin? Gak apa-apa bener. Udah, fine. Makasih ya, Tara. Kamu udah mau terusin aku. Gak apa-apa kali. Yuk! Sini, Bel. Enggak, pokoknya tuh Papa harus tahu kalau bukan cuma aku sini doang yang pacaran, tapi kamu juga. Pasti. Tante! Cukup! Aku lagi ngap... Tante bilang lagi... cukup, Tara! Bukan, Tante lebih setuju kalau foto itu aku kasih lihat ke Papa. Enggak, kamu juga, Bella, cukup! Tara, foto ini enggak akan sampai ke Papa kamu, asalkan kamu mau menari bersama Bella di kedutaan. Kok gitu sih, Tante? Iya, emang aku begitu! Bella, Tante juga nggak mau ya lihat kamu urusin urusan lain selain latihan nari bersama dengan Tara. Tapi kan... Pulang kuliah, langsung latihan. Sepakat? Nggak mau. Tapi Tante... Sebenarnya dia tahu nggak sih kalau lo biang lala? Kalau dia tahu lo biang lala, dia pasti bakal jatuh cinta sama lo. Biang lala itu kan udah masa lalu, Timmy. Biang lala juga udah mati. Bim, lu turunin kaki lu, gue geli ngeliatnya apaan sih? Turun, turun, turun lah. Kayak saksi aja. Dia bakal kecewa, hah? Iyalah, ya dia kecewa. Terus kalau kecewa kenapa lu? Ah, gila! Lu beneran jatuh cinta sama Tara kan? Ah, nyata bener, lu tuh bener-bener jatuh cinta sama si anjing terrier itu kan? Apaan sih? Dia perempuan, Pansis. Bukan anjing. Bim, asal utang kita udah beres. Si Bella udah transfer uangnya. Yes! Si anjing terrier. Ya, lu jangan ngatain di anjing terrier lagi ya. Ya, buruk. Benim borcum. Tamam. Tamam, tamam. Teşekkürler. Aku benci Bella. Aku gak tahan. Aku gak mau ikut sama dia. Enggak, Tara. Kamu tuh sayang sama Bella. Bella itu terlalu manja. Dia juga yang bikin mama kecelakaan. Gak boleh bilang kayak gitu. Kamu sayang kan sama adikmu? Kamu tuh sok tahu ya. Kamu aja baru kenal sama aku. Dari novelmu. Kamu udah baca? Biang Lala yang baca. Hah? Serius? Dia bilang apa? Dia bilang kalau novel kamu tuh... Ini novel yang sangat personal. That's why. Emosinya tuh real. Serius? Dia suka? Sebenarnya dia juga bilang kalau kamu sebenarnya cemburu sama Bella. Cemburu karena sebenarnya Bella udah berhasil ngerebut perhatian mama kamu. Tapi sejujurnya, kamu sayang sama Bella. Gak. Jelas-jelas gak sayang. Nggak tahu deh, sayang atau enggak. Ya, enggak lah. Tara, kalian sebenarnya diliputi rasa bersalah yang sama. Karena diliputi rasa kesedihan yang sama. Yang harus kalian lakukan tuh cuma duduk bareng, cerita jujur satu sama lain. Kamu sebenarnya sayang sama Bella. Dan kalian berdua saling membutuhkan. Bima. Ya. Temuin aku ya sama Biang Lala. Dia itu paham banget tentang aku. Please, temuin aku ya. Tolong.
tolong ya. Sejak kecil, kamu selalu lebih dari aku. Sudah sepantasnya, Mama dan Papa lebih sayang sama kamu. Kakak tahu gak sih? Kakak itu idola aku sejak kecil. Dari dulu, aku ingin menjadi seperti kakak. Aku justru merasa Mama dan Papa tuh lebih sayang sama Katara dibanding aku, Kak. Karena apapun yang Kakak lakukan, udah pasti bagus dan mendapat pujian dari Mama dan Papa. Gak mungkin. Mereka justru... Justru aku yang kesal, Kak. Karena dari dulu Mama dan Papa tuh selalu bilang supaya aku belajar menjadi seperti Kakak. Bukannya aku gak mau belajar seperti Katara. Tapi Katara tuh gak pernah mau memberikan kesempatan itu buat aku, Kak. Kakak tuh selalu egois, selalu marah-marah sama aku. Maafin Kak Tara ya, Kak Tara gak tahu. Bukan kakak yang salah, justru aku yang minta maaf, Kak. Aku yang ngebuat Mama kecelakaan. Enggak, Bella. Kak Tara yang salah. Harusnya Kak Tara yang pergi jemput Bella waktu itu, bukan Mama. Jangan dibangunin, dibiarin aja. Kamu yang buat? Iya. Gak habis. Kok gitu? Ya udah aku yang makan. Enggak. Aku yang makan. Aku lapar soalnya. Ya udah tunggu bentar. Nih. Kalau kurang asin, ini garamnya. Kalau kurang pedas, ini sambalnya. Kalau kurang manis, tambahin gula aja. Kamu udah makan? Udah kok, udah. Pokoknya sekarang gak kayak makan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
12 years ago, Lasri and Pretty, two dancers from Indonesia, successfully amazed all of the audience in Indonesian Night event. They were all fascinated by Lasri and Pretty's performance. 7 years ago, Lasri made a promise that she would take both of her daughters, Tara and Bella, to perform here at this very own stage. And now, after waiting all these years, Tara and Bella are finally here to bring back the history of their mother's popular performance. Ladies and gentlemen, may I present to you Tara and Bella with Dendeng Sriwijaya. Kamu tuh di luar. Sekarang? Iya. Kenapa? Ada yang ketinggalan. Apa tuh? Terima kasih. No flower, but Orhan Pamuk's book, your favorite. Kamu bilang Lala senja. Seni seviyorum Tara. Wait. You haven't answered my question. Are you Biang Lala senja? Yes. I am Biang Lala. Hello. Hello, my friend. Ini Biang Lala senja beneran? Bukan. Dia bukan Biang Lala senja. Ini Mesut, cowok Turki yang selalu datang di waktu yang kurang tepat. Mesut, okay, have to go now. Okay, Mesut. Okay. Timi, Biang Lala senja yang bener. Timi. Tara, terima kasih karena telah mengembalikan semangatku untuk kembali merangkai kata dan menjadikannya menjadi cerita yang indah. Gadis itu hadir dengan botol minuman yang dilemparkannya kepalaku. Aku menoleh dan kulihat dia berdiri kikuk. Mungkin dia merasa bersalah. Aku tak bisa melupakan sorot matanya kala itu. Tajam dan menghujam. Semoga dia tidak menangkap langkahku yang goyah ketika aku mendekat. Kuakui memang, rasa terpikat itu ada. Kamu yang menimpuk kepalaku ya tadi? Tanyaku. Dia meringis, tanda mengiyakan. Kamu budek soalnya. Aku panggil gak nengok-nengok. Kemarahanku reda seketika. Kupuji kenekatan dan kekurang ajarannya. Aku berdiri ragu, menatap dirinya yang sedang membaca cerita terbaru. Haruskah aku jujur padanya?
bahwa akulah penulis yang selama ini dia cari-cari. Dan bahwa aku dibayar untuk mendekatinya, serta di kemudian hari, sungguh-sungguh aku jatuh hati padanya. Aku belum selesai. Dan aku gak tahu gimana aku harus menyelesaikan ending ceritanya. Gak ada yang perlu diselesai. Udah jelas kok endingnya. Minta maaf, Tara. Minta maaf karena kamu sudah menjual perasaan. Minta maaf karena sudah nipu aku. Dia malah sejauh. Mungkin awalnya aku tahu. Ini cerita paling norak yang pernah aku baca. Aku kasih tahu ending ceritanya. Cewek itu melempar cerita yang belum selesai ini. Wajah cowok penipu gak tau mah. Tara, jujur aku gak pernah memainkan perasaan aku ke kamu dan gak pernah bohong sama perasaan aku, Tara. Berapa harga perasaan kamu ke aku sekarang? Tara, please. Kamu gak perlu jelasin apa-apa lagi. Karena aku gak mau dengerin apapun penjelasan kamu. Aku gak akan pernah mau ketemu kamu lagi. Kenapa? Karena aku benci kamu. Kau katakan padaku satu cinta hanya untuk diriku. Kau hancurkan hatiku saat aku mengaku. Dari mana kamu? Tadi habis nemuin temen, Pah. Oh ya, Pah, ini Timmy yang waktu itu aku ceritain ke Papa. Halo, Om, saya Timmy. Saya akan jaga Bella sebaik-baiknya, Om. Tara, Ma. Sebentar lagi Kak Tara akan kenalin pacarnya juga kok ke Papa. Ya, Papa tunggu di mobil. Tega kamu, Bella. Beraninya kamu bayar orang untuk deketin aku supaya kamu bebas pacaran sama dia. Tar, denger dulu, bukan kayak gitu, Tar. Kamu usah ikut-ikut. Sabar ya. Kak, aku minta maaf ya. Bukan Dima yang salah, tapi aku yang salah. Dima itu beneran suka sama Kak Tara. Kak. Ada apa? Ini, Pak. Aku mau pulang ke Indonesia sendiri. Ada apa ini?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Timmy? Bella. Mau apa kamu kemari? Kami mau minta maaf, Om. Maaf? Salah apa kamu? Kami mau balikin uang yang udah kami terima dari Bella, Om. Uang? Uang apa? Bim. Dokter Eddy? Bim. Dokter Eddy? Mencarimu sejak peristiwa itu. Aku minta maaf, Bim. Om sama sekali gak mampu menyelamatkan ibu. Karena saat itu istri Om ternyata kita semua mengalami peristiwa yang merubah hidup kita di waktu yang bersamaan, Mas. Maksud? Berarti aku udah pernah ketemu Tara sebelumnya, Om. Aku juga kehilangan ibuku hari ini. Mama meninggal karena aku. Harusnya aku yang pergi. Harusnya aku yang kecelakaan. Ternyata kita gak cuma nasib sama ya, perasaan kita juga sama. Ibu meninggal karena aku gak sanggup bayarin semua perawatannya. Akhirnya gue udah telat. Papa kamu? Bapak udah gak ada dari aku kecil. Aku cuma hidup sama ibu. Sekarang aku sendiri ya. Aku sendiri gimana? Aku ada papa dan adekku. Kamu lebih beruntung dari aku. Kamu jaga mereka. Kamu sayangin mereka. Turut duka cita ya. Si Bella udah kita balikin kok. Tuh udah di Bima. Kak, ternyata kalian tuh udah berjodoh sejak lama. Aku. Pa. Ya. Tara mau minta maaf ya. Iya sayang. Apa maafkan? Ya. Berarti bawa kopernya. Iya Mas. Tara pergi dulu. Tara. Pada bengong sih. Kamu juga. Bengong aja bukan jadi kejar. Takut Mas. Bima. Bim. Tara tunggu Tara. Tara aku tahu aku pernah bohongin kamu. Aku pernah nipu kamu Tara. Tapi aku gak pernah bohongin perasaan aku Tara. Aku butuh kamu buat nyelesain cerita kita. Kan udah ada endingnya. Ending versiku. Si cowok merasa bersalah. Dan si cowok berusaha untuk minta maaf sama si cewek. Karena dia sadar akan kesalahannya. Si cowok memutuskan untuk tidak memaksakan apapun lagi ke si cewek. Dan
berusaha untuk melanjutkan hidupnya, mengejar cita-citanya hingga dia menjadi seorang penulis yang hebat. Pembaca gak akan suka. Apa ending versi kamu? Ya sang cewek memaafkan sang cowok. Lagian sebenarnya siapa sih penulis ceritanya? Penulisnya itu kita. Kok kita sih? Kamu tuh emang aneh ya, gak jelas. Aku emang gak jelas. Tapi yang jelas, Ozel Seniorum, Seni Seniorum. Kamu ngomong apa sih? Beneran deh, kamu emang makin gak jelas kalau kayak gitu. Pakai bahasa yang lebih bisa dimengerti. Ingsun Trisno marang seliramu. Udah jelas? Kamu tuh emang ngeselin banget, tau gak? Telah lama ku menunggu jumpa dengan dirimu. Sekian lama kita berpisah oleh jarak dan waktu. Ku coba untuk bertahan melawan rasa rindu. Ku percaya suatu saat nanti cinta menemukan kita. Ku kan selalu